kan udah sama Abah ya. Terus oh, belum dikasih linknya ya sama anak-anak ya. Tapi dia gak kemakan zaman bu, modelnya, model ini dia. Ya, ya. Ya. Iya, wajah merah itu. Sekarang waktu ini, sama sama dia kan dia ini. Kali, ya kan kan kemarin yang sampai. Bukan males masak dulu. Kalau kayak Kak Erin kan dia harus masak sendiri kan, gak pakai minyak ya kan. Kelas 7 ya nak ya? Mm-mm. Udah berteman kan sama kelas 7? Jadi. Nah cakep-cakepnya di atas. Tulis aja lah tulis aja lah saja ya kayak ini. Iya bu, dia pernah pengen lama tadi maunya sebelum dimulai kakak berdua lah saya. Orang panji cuma 20 ribu. Nanti nanti aja siap proses semua nanti ibu. Karatan lah. Kakak buatlah bocor, ini. Cakap cakapnya yang ada tanbih tanbihnya. Ah udah. Ini kan belum dikirimkan. Ini kopi aja lah juga. Jadi nanti tinggal mengganti pelajarannya. Ini kan pelajaran apa ini hari ini nak? Madrasah. 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 Pasangan. Besok atau nanti lah nanti sebelum apa di ini dulu jadi enggak terlambat ini kan udah terlambat lagi nih. Kalau Bang Iin dipisahkannya udah ada alat untuk kucing itu tempat makannya tadi kelas 7B, kelas 7A. Begitulah bu, tadi pagi itu harus kayak gimana bu setelah tes. Tempatnya beda, tempat minumnya beda. Nanti minta share ya materinya. Kan tinggal minta share nanti kan. Langsung aja ini ya. Ini kan? Udah pulang luar. Ini dulu anak-anak ini. Alhamdulillah suaranya ini benar. Di rumah Umi. Bukan karena naik angkot itu boros kali nanti. Nah, minta aja yang pergi sendiri. Assalamualaikum. Dengar enggak? Assalamualaikum. Udah jauh kan? Itu hanya testing ya, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kaifa halukun ya talibat? Bikhair.
Ayo, Syafira Hedra, saya mau tanya ini. Anti belum ngumpulin tugas yang jaros sama kitab kan? Yang dua ini, nak. Yang ini? Belum kan? Belum. Anisha Zahra udah. Nayara udah. Dah. Najla Mutiara kena belum ini Najla ini. Udah. Betul. Udah dikirim ke Ustazah. Dah, Sofia Al Mubarak udah, Ali Aziza udah, Syahla udah. Aisyah udah Aisyah. Udah dikirim ke Ustazah, nak. Dah, Aresha belum, Aresha belum. Udah. Akila Mahfuza? Akila. Belum. Naifa, ayo Naifa, udah belum? Belum. Alza. Alza udah, ingat Ustazah. Syahnas? Kenapa enggak dikumpul? Naila, Naila. Naila, udah Naila. Dah. Akila belum, Tengku Akila belum ya kan, nak? Belum Akila ini. Fadliyah. Anti? Belum. Tayyib. Fahrunisa, Tengku Fahrunisa. Fahrunisa. Kenapa enggak tanya ke Ustazah? Anasya, anti udah Anasya. Anasya belum. Nayara, Audifa. Belum. Fatia Zahra. Fatia. Belum. Noya. Noya. Betul, enggak bohong. Ya, sama aja itu. Berarti sama Ustaz belum siap itu. Alta. Alta Frinsa. Udah Ustaz perbaiki. Ah, berarti belum dikirim lah itu ya. Nah, terus Andi tahu salah dari mana? Yo, berarti kan udah usaha koreksi. Alta memang lah. Mutia Syarifah. Belum. Gendis. Tanya sama temannya nak, atau tanya sama Ustazah. Gendis. Gendis. Oke, enggak dengar. Anissa Humairah. Udah belum Anissa? Anissa. Oke, enggak dengar ya. Zahra Tushipa. Ayo anti Zahra Tushipa. Belum. Alia Syakira.
Belum, Taib. Siapa lagi nih? Naura, Naura. Belum, Nala. Belum. Ya, masih banyak sekali yang belum. Dela baksa. Oke, Taib. Naam. Al-an. Ustazah ulangi ya. Yang ini. Kawin jumalan kama fil misalaini. Ya, jadi kalau ada seperti ini perintah, kawin ya, buatlah kalimat jumlah, jumalan, jumlah kama fil misalaini. Kama maknahu seperti fil misalaini. Seperti dua contoh yang di bawah ini. Contoh yang pertama, ya. Jadi antuna harus benar-benar lihat unzurna ila misal. Lihat di sini ada kata suratun sama usratun. Limadha huna nastakhdim hadhihi li'anna surah wa usrah li'anna surah. Kita lihatnya yang di sini ya, karena yang di awal, karena kita meletakkan isim isyarah hadha atau hadhihinya sebelum di kalimat yang pertama. Nah, surah mu'annas. Kenapa mu'annas? Ada tak marbutah. Hadhihi suratu usrati. Lihat, usrati diambil dari kata usroh ditambah ya. Ya, saya. Ini gambar keluargaku. Ha, ini gambar keluarga saya. Misal asani unwanun wa sadiqun. Kita lihat di kalimat yang pertama. Unwan muzakkar au muannas? Muzakkar am muannas? Muzakkar. Naam, muzakkar. Ya, muzakkar. Jadi kita pakai hadza unwanu. Hadza unwanu sadiqi. Seperti yang Ustazah bilang sebelumnya. Kalimat yang kedua kita tambah ya sukun. Sadiqi, temanku. Masalan una walidun yakunu walidi. Syaqqah, syaqqatun menjadi syaqqati. Nah, mudarrisatun mudarrisati. Hakadha. Al-an sayyarah muzakkar au muannas? Muannas. Nastakhdim hadhihi sayyaratu walidi. Hakadha. Asani rakmun wa syaqqah. Rakmun muzakkar. Hadha rakmu syaqqati. Fahim tun? Saya kasih satu lagi. Haqibatun muzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Nah, huna
hadhihi haqibatu mudarrisati. Naam, al-an Mutia Syarifah. Ya, nomor 4, coba lanjutkan nomor 4, Nak. Nak Mutia Syarifah. Mutia. La. Qalamun muzakkar au muannas Mutia Syarifah? Kalau dia muzakkar pakai hadza au hadhihi? Kenapa pakai hadhihi? Hadza qalamu, bukan qalamina. Lihat di contoh harokatnya. Makanya kita harus lihat contoh benar-benar. Hadza qalamu ukhti. Begitu. Satu lagi Mutia Syarifah, rokmu nomor 6. 5 nak. Ahsanti. Nah, itu paham. Hadhihi nadzaratu ummi, ini kacamata ibuku. Hadza. Nomor 6. Siapa aman nanti? Najla Mutiara Ajibi. Laisa syaqqatun, syaqqatu. Unzuri ilal misal. Dhammah faqat. Dhammah. Syaqqatu, unwanu, suratu, raqmu, sayyaratu. Hai, Najla. Ahsanti. Hadhihi syaqqatu akhi, ini apartemen saudaraku. Hadha. Al-an raqam as-sabi'ah. Alza. Oh, yang mana? Nomor 7, Nak. Rokom as-sabi'. Perhatikan layarnya. Ada layar nampak di HP kalian atau laptop kalian? Nampak kan? Ayo Alza, Kak Alza. Tunggu dulu. Jarosun muzakkar atau mu'annas, Kak Alza? Muzakkar pakai hadza atau hadhihi? Hadza. Tunggu dulu. Alza tahu jaros itu muzakkar dari mana, Nak? Naam, ahsanti. Kemudian ini bukan nama perempuan. Jaros artinya lonceng. Ya. Jadi pakai hadza. Ahsanti Alza. Ayo ulangi lagi. Hadza. Ro-nya enggak panjang. Ulangi. Ulangi lagi dari hadza. Masya Allah. Hadza.